Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa iyyahu nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa maulana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alan nabiyyil karim. Wala ahli bayti at-tayyibin, tahirin wa ashabih, al-khayirin, al-fadilin. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Allahumma nawwir zahiri bi ta'atik, wa batini bi mahabbatik, wa kalbi bi ma'rifatik. Wa ruhi bi mushahadatik, wa sirri bi sali istiklali itisali hadratik. Ya zal jalali wal ikram. Ma'asyir as-sa'imin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini, dengan izin Allah SWT, kita dapat melanjutkan majlis ilmu. Sedikit mencoba tadabur terhadap ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus surah Al-Fatihah. Nah, salah satu kelebihan dari bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Setelah disebut Syahrul Ramadan, disebutkan di situ unzila fihil Quran. Di dalamnya Al-Quran diturunkan. Nah, salah satu tugas kita adalah kita tadabur terhadap ayat-ayat Al-Quran, terutamanya sekarang kita mencoba mentadaburi surat Al-Fatihah. Sebelum itu, sebelum masuk pada kajian surat Al-Fatihah, sebagai pengantar, ilmu-ilmu yang disebut dengan ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu yang termasuk di dalamnya ilmu agama, ya, itu disebut dengan ilmu humaniora. Nah, ilmu-ilmu yang dalam cakupan ilmu-ilmu humaniora ini, ilmu-ilmu yang lebih banyak di situ menggunakan pikiran manusia, menyusun berbagai teori, dan tidak dibuktikan secara nyata, tidak melalui penelitian-penelitian. Dan kemudian dibuktikan misalnya di lab-lab, di laboratorium. Seperti misalnya ilmu fisika, biologi, dan lain sebagainya. Nah, ilmu-ilmu yang dalam cakupan ilmu humaniora ini, termasuk dalamnya ilmu agama, berbeda misalnya dengan ilmu, misalnya ilmu kesehatan, ilmu medis. Ilmu kesehatan, ketika seorang salah melakukan sebuah praktek, maka dampaknya itu langsung bisa kelihatan. Dalam waktu yang belum lama langsung kelihatan pengaruhnya. Tapi kalau sebuah pandangan keliru, ya, sebuah penafsiran keliru, itu dampaknya nggak bisa langsung kelihatan. Bahkan bisa, korbannya bisa satu generasi, dua generasi, dan mungkin banyak generasi. Dan itu ada seorang sejarawan menulis, kamu bisa bohongi
seluruh masyarakat, seluruh orang, seluruh bangsa, ya kan, dalam satu zaman. Kamu bisa bohongi seluruh masyarakat atau seluruh orang, sebagian orang atau sebagian masyarakat dalam seluruh zaman. Dan yang ketiga, kamu tidak akan pernah bohongi, ya, seluruh orang dalam seluruh zaman. Karena di situ ada orang-orang yang melek basiroh, ada orang-orang yang meskipun nggak banyak. Qalilun min ibadiyas syakur, sedikit di antara hambaku yang bersyukur. Orang-orang yang Al-Qur'an menyebutnya sebagai kaum ulul albab, yang yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang merangkum berbagai pendapat kemudian mengikuti pendapat yang benar. Oleh karena itu, dalam sebagian orang-orang yang bersinggungan dengan jin meyakini bahwa jin itu satu aliran. Kenapa? Ya, karena jin ya, hidup dalam berbagai zaman, melihat langsung berbagai peristiwa, sehingga kemungkinan mereka salah dalam memahami sesuatu, salah dalam melihat berbagai fenomena, berbagai realitas itu kecil sekali. Sementara manusia, kita tidak punya banyak waktu untuk menelaah, untuk kita mengkaji, untuk kita berdialog, ya. Sehingga kemungkinan salahnya, kemungkinan salah pahamnya itu besar sekali. Berangkat dari sini, ada sebagian sosiolog yang mengatakan bahwa ilmu-ilmu humaniora itu nggak bisa disamakan dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Pengetahuan alam seperti katakanlah fisika, katakanlah kimia. Karena ilmu-ilmu itu, misalnya ilmu fisika, tingkat ketelitiannya tinggi sekali. Sehingga kemungkinan salah itu kecil sekali. Kemudian pengecualian-pengecualiannya kecil sekali. Jadi salahnya itu sangat-sangat minim sekali. Katakanlah sekian persen lah. Tapi kalau ilmu-ilmu yang humaniora, khususnya ilmu agama ini, kemungkinan orang salahnya itu tinggi sekali. Kenapa? Karena kan maudhu'nya beda. Maudhu' ini tema. Setiap ilmu itu punya maudhu', punya tema. Ilmu agama, temanya apa? Pemikiran. Pemikiran ini luas sekali. Temanya manusia. Sampai sekarang definisi manusia itu nggak pernah ada sepakat. Siapa manusia itu? Kaum logikawan sampai sekarang mendefinisikan, ahli mantik mendefinisikan manusia hayawan natik. Hewan yang berpikir. Ahli fikih kalau ditanya sama manusia punya penjelasan sendiri. Mutakalim, siapa manusia? Mahwal insan? Dia kan punya jawaban sendiri. Dan puncaknya adalah ahli ma'rifat. Siapa manusia ketika ditanya, siapa manusia? Juga punya jawaban yang berbeda. Dan itu tidak mudah, sekarang juga tidak disepakati tentang definisi manusia. Karena memang manusia ini tidak bisa diprediksi. Jadi kalau binatang, ente punya binatang, ente perhatikan asal ente sering amati aja, ente bisa tahu tuh, oh kebiasaannya begini, nanti gerakannya begini. Ya, tapi kalau manusia, tidak bisa diprediksi. Apalagi kalau kita selami pikirannya, keinginannya, harapan-harapannya, tujuannya, luas sekali. Jadi gak bisa gerakan manusia itu kemudian dibatasi. Misalnya ada satu orang yang duduk, suruh duduk, terus yang langsung yang prediksi orang ini hari ini kemana saja yang akan lakukan. Ya mungkin secara fisik bisa yang ketahui orang itu hari ini biasanya kegiatannya ini. Tapi kalau lebih daripada itu, mau menyelami pikiran dia, keinginan dia, enggak akan terjangkau. Ya. Ini menandakan maudhu' tema dalam ilmu-ilmu humaniora, terutama ilmu yang terkait dengan agama ini, sangat luas sekali. Susah ditebak
Sementara ilmu yang tadi, ilmu fisika, udah jelas sekali. Sehingga ketelitiannya tingkat tinggi. Ketelitiannya tinggi. Ya, karena ilmu agama ini terkait dengan pemikiran. Nah, pemikiran sendiri ini luas dan tidak terbatas. Ya, pemikiran. Tapi pemikiran secara persen, secara parsial, ya pemikiran saya terbatas. Pemikiran Kang Harun terbatas. Pemikiran kamu, tapi kalau potongan-potongan ya, tapi berpikir itu sendiri sebagai sebuah pekerjaan, sebagai aktivitas, dia tidak terbatas. Ya, karena berpikir ini sesuatu yang tidak terbatas, karena sebetulnya berpikir ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak terbatas. Ya, itu kesulitan dari ilmu-ilmu humaniora, terutama ilmu agama. Yang kedua, bedanya yang kedua dalam ilmu seperti fisika, ya, itu ada jazm, ada kepastian, bisa dipastikan, tidak dhanni, tidak prasangka. Tapi kalau ilmu-ilmu yang ya terkait ilmu humaniora khususnya pemahaman keagamaan ini, apa bisa kita pastikan? Bisa kita pastikan. Dhanni, ya. Tidak bisa kita pastikan kebenarannya, karena memang cakupannya sangat luas sekali. Cakupannya sangat luas sekali. Sehingga karena itu, kemarin sudah pernah saya sampaikan bahwa menurut Maulana Jaluddin Rumi, tidak sepertinya dikatakan oleh Hafidz yang mengatakan bahwa kenapa terjadi berbagai macam mazhab, berbagai macam aliran, karena mereka tidak melihat kebenaran. Kata Rumi, bukan karena tidak melihat kebenaran. Manusia melihat kebenaran, tapi karena dalamnya kebenaran itu, karena luasnya kebenaran itu, setiap orang melihat sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan sudut pandangnya. Iya. Jadi bukan karena tidak melihat kebenaran, melihat kebenaran, tapi ini kebenaran ini ada wujuh, ada tingkatan-tingkatan, ada jenjang-jenjang. Misalnya Al-Quran. Al-Quran ini punya wujuh, punya makna-makna batin, ada makna zahir, ada makna batin. Menurut keterangan, ya, ada 7 makna batin, dan bahkan mengatakan, ada yang mengatakan lebih daripada itu. Ya. Maka tafsirkanlah Al-Quran sesuai dengan wajah yang terbaik, wajah yang paling mendekati. Kalau masih ingat di awal-awal kita bahas tentang tafsir itu kan, kita singgung apa sih definisi daripada tafsir itu. Itu tafsir berusaha kita menemukan ya, murad jiddi mutakallim. Keinginan serius dari sang pembicara. Nah, ini tentu berbeda dengan orang yang mengatakan bahwa kalau tafsir itu pokoknya apa yang kamu pahami ya itulah tafsir kamu. Tafsir kan enggak perlu kamu berusaha menemukan apa keinginan dan apa namanya maksud dari sang pembicara. Yang penting kamu sendiri apa yang kamu pahami dari teks ya itu. Jadi ini tentu berbeda dengan orang yang dari awal dia berusaha menemukan kira-kira murad jiddi mutakallim ini apa. Dengan orang yang sibuk untuk dia menggunakan ilmunya, pemahamannya untuk menggali ayat ini. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita diskusi dengan mahasiswa. Ketika kita sampai kepada ayat yang dalam surat Ali Imran itu menafsirkan ayat itu. وَرَّاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ لَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ warasikhuna fil ilmi, tidak mengetahui tafsirnya, takwilnya kecuali Allah. Warasikhuna fil ilmi. Nah, di sini terjadi perdebatan di kalangan ahli tafsir, apakah warasikhuna fil ilmi ini ataf kepada Allah atau tidak, atau jumlah mubtadi'ah, jumlah pendahuluan. Ala kulli hal, ya, bahwa dikatakan dalam ayat itu yang mengetahui takwil itu hanya Allah. Kalau dikatakan hanya Allah, selain Allah tidak akan pernah tahu apa seperti itu. Nah, kalau begitu, kenapa Al-Qur'an ini diturunkan?
Kenapa kita diperintahkan untuk tadabbur kalau yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala? Lah, kemudian kalau ini ar-rasikhun termasuk orang-orang yang pemahamannya ya, katakanlah mendekati pemahaman Allah atau setara dengan pemahaman Allah, nah rasikh di sini rusuh dalam ilim, war-rasikhuna fil ilim. Orang-orang rasikh fil ilim fil apa? Orang-orang yang mendalam ilmunya, fil ilim fil apa? Kalau yang saya pahami, fil ilim yakni fil akal. Orang-orang yang matang, orang-orang yang mendalam, orang-orang yang akalnya paling sempurna. Ya. Jadi persoalannya, ya, agama adalah kita menyempurnakan akal kita. Semakin ya akal kita semakin sempurna, maka beragama kita semakin sempurna. Ya. Termasuk orang-orang yang berpenyakitan hatinya itu orang-orang yang dikatakan akalnya kurang sempurna. Misalnya orang hasud. Bagaimana ada orang lain dapat nikmat kok dia malah sengsara? Ya, karena akalnya enggak sempurna. Orang lain dapat nikmat malah dia malah sakit. Malah dia enggak senang. Jadi main aneh. Atau orang sombong, al-mutakabir. Orang sombong menyombongkan sesuatu yang sebetulnya enggak ada dalam dirinya. Ini akalnya tidak sempurna. Ketika akal seseorang sempurna, maka sifat-sifat tercela itu tidak ada pada dirinya. Nah, utamanya dalam ma'rifat, ketika akal seseorang sempurna, maka dia akan mudah memahami agama. Ya. Dia akan sering tadabur. Saya pernah isyaratkan, nggak tahu di sini atau di majelis lain, betapa Al-Quran ini ya menjunjung tinggi tentang ilmu, mengajak kita berpikir. Ada salah seorang ahli tafsir, ya, dia menghinggakan tidak kurang dari 20 kata yang itu menunjukkan tentang ilmu. Ya, dengan beragam kata ayat Al-Quran menggunakan. Bukan hanya ilim, ada ma'rifat, ada diroya, ada fikih, ya kan? Ada hifid, ya, ada hikmah, dan seterusnya itu dihitung. Semua itu kata-kata yang menunjukkan tentang ilmu. Hifid, menghafal, itu kan ilmu semua. Kaitannya dengan ilmu sendiri, ma'rifat, itu semua digunakan dalam Al-Quran. Fikih, ya kan? Hikmah, dan seterusnya itu ada 20 kata yang semua terkait dengan ilmu. Berarti apa? Berarti memang gak ada sebuah agama, gak ada sebuah kitab suci yang begitu peduli terhadap ilmu, begitu peduli terhadap pengetahuan, melebihi Al-Quran. Ya, karena itu, nanti dalam pembahasan tentang epistemologi, tentang sumber pengetahuan itu, salah satu, ada beberapa ya, salah satu yang menghijab orang dari kebenaran, ya, Al-Quran mengelulukan akal, menyanjung tinggi akal dan mengajak manusia untuk berpikir. Tetapi Al-Quran juga memperingatkan, kadang-kadang akal ini, pikiran ini terhijab, salah juga akal. Terjebak misalnya dalam falasi, sesat pikir. Salah satunya apa? Kesalahan akal, yaitu apa? Ketika orang mengikuti prasangka. Al-Quran memperingatkan itu, hati-hati, jangan ikut prasangka. Yang kedua, ada beberapa itu. Ya, yang kesalahan-kesalahan berpikir yang diingatkan oleh Al-Quran. Yang kedua apa? Kagum terhadap tokoh. Ya. Jadi akhirnya enggak selektif. Kadung manut, kadung taklid buta. Nah, ini menyesatkan. Taklid terhadap tokoh atau taklid terhadap tradisi. Dan itu diingatkan Al-Quran. Ada orang-orang nanti dari akhir menyesal. Jadi terima apa saja karena itu disuarakan, dikampanyekan oleh tokoh, lalu masyarakat mengikuti begitu saja tanpa meneliti. Hari akhir, yaumatu blasarair, rahasia-rahasia diungkap. Ternyata apa yang disampaikan, apa yang difahami, apa yang diajarkan oleh tokoh itu salah. Mereka kemudian umat menyesal, ya.
Haula kan ada ayatnya itu, haula ikubarauna wa sadatu ya. Haula isadatuna wa kubarauna apa? Adalluna. Ya Allah, Gusti, mereka ini sadah kita. Sadah bukan sayyid ya, maksudnya pemimpin. Orang-orang terhormat di tengah masyarakat. Kubara, orang-orang hebat, orang besar, tapi bukan besar badan ya, maksudnya tokoh ya. Udah besar enggak antum? Maksudnya tokoh, orang yang ditokohkan. Orang yang terpandang. Tapi apa? Adalluna. Ini kata Al-Quran loh. Mereka menyesatkan kita. Menyesat. Makanya minta supaya mereka dihukum. Kata Allah, dua-duanya kita hukum. Inti umatnya enggak cerdas. Ya. Atau orang Madura norok-norok bontek. Ya, kalian hanya ikut-ikut saja. Membebek saja, membiu saja. Kalian, kita kasih akal kata Allah. Kenapa kalian tidak berpikir? Afala ta'kilun, afala tatafakkarun. Nah. Jadi itu sekali lagi, ilmu agama ketika dibandingkan, tidak bisa dibandingkan dengan ilmu-ilmu semacam ilmu fisika, ilmu pengetahuan alam ya, yang hasilnya itu pasti, qat'i, ya kan, tidak ada dhanni, ya kan, kemudian akurasinya juga tinggi sekali. Lalu dalam ilmu agama, nggak bisa, akurasinya tinggi sekali. Apalagi kita ya dengan segala keterbatasan. Tapi heran, makanya saya heran melihat kalau ada orang kok fanatik itu. Saya nggak habis pikir kok bisa fanatik itu. Apa dia melihat langsung kebenaran ini atau gimana? Apa dia dapat bocoran atau gimana? Semua ini bukan berarti kita percaya pluralisme atau relativisme. Tidak. Ya. Tidak. Tetapi apa namanya, yang menjadi masalah itu kalau kemudian orang kemudian fanatik ya, membangun keagamanya dengan fanatisme. Disinilah tugas kita untuk kita tidak berhenti belajar, untuk terus kita menggali, untuk terus kita berdiskusi, karena memang pengetahuan ini bahar luas sekali ya. Saya pernah kan, sudah sering kali saya kasih contoh kan ya, kita umpamanya seperti orang yang belum pernah ke laut, ketika melihat laut, dia melihat laut dari ya dari pinggir pantai, menganggap apa? Laut ini sepi banget. Apa ini kok sepi banget? Karena dia nggak pernah tahu, nggak pernah mancing, nggak pernah ke laut. Begitu lihat laut kok dipikir nggak ada makhluk-makhluk di dalamnya. Dibilang kok laut sepi banget ya? Udah dia pulang. Tapi kalau pemancing dia paham, dari awal dia bawa pancing. Ya, kemudian dari pancingnya dia udah tahu ini, dari jenis kailnya tahu. Mau cari ikan atau cari udang misalnya. Paham. Ini makomnya pemancing beda dengan yang pertama tadi. Lebih tinggi makom pemancing. Lebih tinggi lagi makom apa? Penyelam. Ya bukan mancing, dia masuk ke dalam. Dia akan melihat langsung ikan-ikan itu. Bahkan makhluk-makhluk yang tidak pernah dilihat oleh pemancing. Ini kan tentang bicara tentang makrifat orang berbeda-beda. Sesuai dengan pengalamannya. Sesuai dengan kapasitasnya. Dan lebih tinggi daripada itu semua, al-arif, seorang arif itu dikatakan penyelam, dan bukan hanya penyelam di dasar. Ya, bahkan masuk ke dalam fi bahrin luji. Ya, laut yang paling dalam, dulumatun fauqaha fauqaha ba'd. Laut yang dalam di situ ada kegelapan-kegelapan yang orang enggak ngelihat, bahkan tangannya sendiri enggak bisa lihat karena saking gelapnya. Itu akhraja yadah lam yakat yaroh. Tangannya sendiri nggak bisa dilihat karena saking dalamnya. Nah disitulah seorang arif semakin dalam karena tekanannya begitu kuat. Semakin Anda masuk ke dalam dasar laut, tekanan airnya semakin kuat sehingga apapun hilang, pengaruh-pengaruh apapun hilang, pengaruh lingkungan, pengaruh ini, sehingga penyaksiannya 100%. Itu yang dialami oleh Rasulullah. Itu yang dialami oleh insan kamil. Insan kamil menyelamnya bukan hanya sekilo, dua kilo, bahkan sudah sampai pada dasar-dasarnya laut. Ya. Sangat-sangat. Sehingga ketika suhudnya, mukasyafahnya itu mukasyafah tamah. Penyaksian yang benar dan mukasyafah rahmaniyah. Betul-betul yang dilihat itu adalah hakikat kebenaran. Tapi selain mereka, sangat rentan terhadap salah. Apalagi orang bertoriko masih ada
ya, tergoda dengan uang lah, tergoda dengan kedudukan ya. Kemungkinan mukasyafahnya bukan mukasyafah rahmaniyah, bisa jadi mukasyafah syaitaniyah. Tapi kalau ya, kasyafnya ahli makrifat dan orang-orang yang betul-betul insan kamil, 100% melihat kebenaran. Karena itu kata Sayyidina Ali, dia bilang apa? Lau kusifa lil ghita masdadtu yaqina. Andaikan tabir ghita ini, tabir gaib ini dibuka kepadaku, tidak menambah keyakinanku. Kenapa tidak menambah? Ya karena dia sudah melakukan sebuah perjalanan yang jauh sekali, tidak menambah, tidak kemudian bertambah beriman kepada Allah. Karena dia sudah melewati jenjang-jenjang alam-alam gaib itu. Tapi bagi seorang arif yang lain yang belum sampai kepada makom itu, ketika disingkap makom-makom yang tinggi, kegaiban-kegaiban, tentu akan menambah apa namanya, imannya akan menambah keyakinannya. Baik. Sallallahu alaihi Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim ay azil 'anna dhulumat ahwalina linastadi'a bi anwari qudsik anittafayyu' bi dilali talabina warfa 'anna dhilla juhdina linastabsira bi nujumi judik fanajidaka bi ihdina as-siratal mustaqim, ya Allah ya. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya. Yakni azil anna dhulumat ahwalina, ya Allah, hilangkan dari kami kegelapan-kegelapan keadaan-keadaan kami. Inastadi bi anwarikut, sehingga kita terterangi dengan cahaya-cahaya kesucianmu. Nah, ini mengisyaratkan bahwa dalam diri manusia ada dhulumat, ada kegelapan-kegelapan. Dan sebelumnya dalam diri manusia ada maratib, ada jenjang-jenjang. Ini disyaratkan oleh ahli ma'rifat. Mereka mengisyaratkan tentang awalimun nafas, awalimun nafsil insan, alam-alam yang ada pada diri manusia. Jenjang yang paling rendah disebut dengan alamut tabak, alam tabiah, alam yang rendah, alam dunia. Dan ini disebut sebagai jenjang dari hakikat manusia yang paling rendah. Jenjang-jenjang nabati, kekuatan nabati yang ada pada diri manusia. Seperti makan dan minum, ini pada alam-alam tabak. Yang kedua, alam nafs. Lebih tinggi sedikit dari alam tabak tadi. Yaitu di sini yang mengisyaratkan tentang kekuatan hayawani. Dan idrak hissi. Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui his, khayal dan waham, melalui indera atau melalui khayal. Nah,
pengetahuan yang diperoleh oleh manusia, ya, itu ada beberapa model pengetahuan. Pengetahuan yang pertama yaitu pengetahuan yang diperoleh dengan indera, ya, dengan indera manusia, dan ini disebut sebagai idrak yang paling rendah, pengetahuan yang paling rendah yang diperoleh melalui indera manusia, utamanya indera pendengaran dan penglihatan. Lebih tinggi sedikit, ya, yang kedua, pengetahuan yang diperoleh oleh manusia melalui khayalnya. Idrak khayali. Pengetahuan yang diperoleh manusia melalui khayalnya. Nah, kayak khayal ini suatu pengetahuan yang di situ ya ada bentuknya, ada rupanya. Misalnya gambar seseorang, bentuk seseorang itu masuk dalam khayalan kita. Ini namanya pengetahuan idrak khayali. Berikutnya, idrak yang diketahui oleh manusia, pengetahuan yang diperoleh manusia, hampir sama dengan khayal, tapi disebutnya idrak wahmi. Waham, wahmi. Yaitu makna juz'i, makna parsial yang ada pada diri, yang kita pahami. Misalnya, saya tahu kesukaannya Makmuri apa. Maka ini pengetahuan saya ini disebut dengan idrak waham. Jadi makna parsial dari sesuatu. Cinta seseorang kepada seseorang, saya tahu bahwa orang ini cinta terhadap orang ini. Namanya pengetahuannya idrak wahmi. Jadi dia memahami makna yang sebagian, makna parsial. Nah, dan yang paling tinggi pengetahuan manusia adalah idrak akli. Pengetahuan manusia yang diperoleh dengan akalnya, yang biasanya akal ini memahami makna-makna yang sifatnya kuli, makna-makna yang umum, makna-makna yang universal, itu namanya idrak akli. Karena akal biasanya mendeteksi sesuatu yang sifatnya umum. Misalnya kan pernah kita isyaratkan salah satu kaidah, kaidah akal itu. Sesuatu yang sama, ya, ketika kita melihat benda itu sama, bentuknya sama, maka hukum boleh dan tidak bolehnya sama. Misalnya ketika ente melihat satu burung merpati di Indonesia, maka kebiasaan burung itu nanti di Amerika, di mana saja sama, ya. Sesuatu yang tidak, yang boleh kepada merpati itu dan tidak boleh, ya, yang terkait dengan binatang ini, di mana saja berlaku hukum yang sama. Namanya kaidah, itu kan keserupaan. Sesuatu yang serupa, ya, ya, maka hukum boleh dan tidak bolehnya itu sama. Itu kan diambil dari sebuah kaidah akal. Nah, kemudian jenjang berikutnya setelah nafas, ya, qalb. Nah, qalb ini merupakan pintu masuk pertama manusia terhubung dengan alam gaib. Dan tentu makam qalb ini lebih tinggi dari nafas dan tabak tadi. Ruh lebih tinggi lagi di atasnya, ruh. Nah, ruh ini langsung terhubung dengan alam qudsi, alam kesucian. Di atasnya sir, makom sir. Nah, di sini pada makom sir ini seorang arif dia, ya, sampai kepada ma'rifat al-haq, mengenal Allah dan menyaksikan jamal ilahiyah, keindahan Allah. Ya. Dan rahasia Allah disaksikannya pada seluruh maujud, pada seluruh makhluk. Di atasnya namanya maqam khafi, tersembunyi.
Di makom khawfi ini seorang arif, seorang ahli ma'rifat hanya melihat Allah SWT. Dan yang terakhir makom akhfa, lebih tersembunyi lagi. Di sini pada makom akhfa ini seorang arif mengalami fana, kefanaan dalam al-haq, bersama al-haq. Ini tujuh makom yang ada pada diri manusia. Dan tentu insan kamil yang merupakan dia menjadi siratul mustaqim sudah melalui puncak dari makom sampai kepada akhfa tadi. Dia sudah fana, bahkan baqa ba'dal fana. Kembali lagi, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini yang kita mintakan kepada Allah SWT supaya kita dibimbing ya, menuju siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim ini dicapai menurut Imam Qushairi setelah seseorang menghilangkan dari dirinya apa? Dhulumat, kegelapan-kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan-kegelapan jiwa, dhulumatin nafs. Ya, karena siratul mustaqim ini adalah cahaya, ya, nurul mahd, nurul mutlak. Cahaya mutlak. Ya. Dan orang-orang yang berada di siratul mustaqim ini orang-orang yang sudah tersinari dengan cahaya Allah SWT. Ya. Karena itu dikatakan, linastadi bi anwari kudsik, ya Allah. Supaya kita tercerahkan dengan cahaya kudsik, kesucianmu. Kemudian dari ayat ini, ihdinas siratal mustaqim menjadi jelas bahwa ya, ada orang-orang yang memang sedang menuju siratul mustaqim, ada orang-orang yang mencari siratul mustaqim, ada orang-orang yang tidak ketemu siratul mustaqim, bahkan tersesat dari siratul mustaqim, ada orang-orang yang mereka menjadi siratul mustaqim itu. Mereka menjadi sirat itu sendiri. Ya. Yang kemudian di dalam ayat itu, lanjutan itu dikatakan siratal ladina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang-orang yang mendapatkan ya, kenikmatan jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik nikmat itu apa? Sebaik-baik nikmat itu adalah mahabbah, adalah cinta. Alladzina an'amta, salah satu makna dari alladzina an'amta itu orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah apa? Nikmat mahabbah ilahiyah. Nikmat cinta kepada Allah SWT. Dan tidak ada yang bisa menambah kenikmatan cinta kalau ada dua orang saling jatuh cinta dan saling mencintai, kenikmatan lain tidak bisa menambahkan. Tidak bisa menambah apapun kepada dua orang yang saling mencintai. Selain apa? Selain keabadian. Ya, selain keabadian dalam cinta. Dan itu yang dicari oleh al-awliya.
Itu yang dicari oleh al-anbiya. Nabi Ibrahim ketika dalam pencariannya mencari Allah Subhanahu wa taala, dan di ujung pencariannya dia bilang apa? La uhibbul afilin. Aku tidak menyukai sesuatu yang uful, sesuatu yang tenggelam, sesuatu yang sirna. Nah, kemudian di sini Imam Qushairi juga mengisyaratkan bahwa Shiratal Mustaqim ini diperoleh setelah apa? Setelah tolab, tolabina. Setelah seseorang mencari. Nah, dalam pencarian ini memang kadang ketemu, kadang enggak ketemu, kadang salah ketemu. Di sini menuntut al-juhud yang luar biasa. Dan pada akhirnya diisyaratkan apa? Harapan para pencari itu apa? Judik. Kedermawanan Allah SWT. Yang diharapkan adalah rahmatnya Allah SWT. Rahimiyahnya Allah SWT. Itu yang menarik kadang-kadang. Kemudian ditemukan. Wailah kalau bukan karena ya, judnya Allah SWT, kedermawanan Allah SWT, kita tidak akan bisa menemukan Shiratal Mustaqim. Dan kita tidak dibimbing oleh Allah SWT ya, kepada atau diarahkan kepada Ashabus Shiratal Mustaqim. Orang-orang yang berada di jalan yang lurus itu. Yang nanti dalam surat An-Nisa diisyaratkan ketika menafsirkan Alladzina An'amta. Orang-orang yang Allah katakan wahasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman. Nah. Nah. Kenapa? Apa seberapa banyak orang yang nanti menemukan Shiratal Mustaqim dan berada dalam naungan Ashabas Shirat Alladzina An'amta? Kalau menurut keterangan ayat-ayat Al-Quran dan faktanya sedikit sekali. Sedikit sekali. Ya. Ini dalam keterangan nanti ketika Imam Mahdi muncul, berapa banyak yang ikut? Sedikit. Ada yang mengatakan 313, ada yang mengatakan kurang dari 500 orang. Walhasil sedikit, kok sedikit ya. Padahal sekian lama ditunggu, ditunggu, ditunggu. Tapi ternyata, iya memang, memang abot. Bersama aulia ini, itu mikir gampang. Gak gampang. Karena gaya hidupnya beda dengan kita. Gaya makannya, gaya tidurnya. Kita gak nyambung sama kita, gak satu frekuensi sama kita. Jadi susah kita beradaptasi. Karena ahli ma'rifat mengatakan kalau ribuan nabi itu, kan dalam keterangan tidak kurang dari 124 ribu nabi. Allah bangkitkan semua dalam satu zaman, dalam satu waktu. Mereka kumpul semua, beraktivitas bersama, berhubungan gitu. Kira-kira bertengkar gak? Ada keributan gak? 124 ribu loh. Enggak kalau nabi ya. Nah, persoalannya ke nabinya atau merekanya memang. Loh, bukankah al apa ini al ulama warasatul anbiya? Kenapa ulama-ulama masih berantem? Katanya pewaris para nabi. Pewaris kan ada yang benar. Ribuan para nabi kalau dipertemukan dalam satu kesempatan, dalam satu zaman, mereka saling berhubungan, saling berusaha, bermuamalah, tidak akan ada keributan. Nah, sumber keributan itu apa? Keributan itu sumbernya karena masih ada ta'alluqat.
ada ikatan-ikatan, ada belenggu-belenggu, ada kepentingan-kepentingan. Nah, terutama Bisharo. Itu yang menyebabkan satu sama lain kemudian bertengkar, satu sama lain saling sikut menyikut. Nah, itu persoalannya. Nah, kenapa sedikit tadi yang mengikuti alladzina an'amta? Ya, karena memang sulit berada dalam payung wilayah, berada dalam payung al-awliya ini sulit. Ya, karena banyak enggak bolehnya, karena banyak keterbatasannya. Ya, karena awliya, kalau awliya kepada murid-muridnya, kepada orang sekitarnya memberikan maghom. Bukan sekedar masuk surga. Kalau kamu ketemu wali hanya masuk surga, ya kata walinya, jangan ketemu saya. Surga itu untuk orang-orang awam. Kalau saya memberi kamu apa? Maghom. Maghom. Itu ketemu wali. Nah, kalau kamu keislamanmu Islam yang biasa, Islam asghar, Islam kecil, ya jangan ketemu saya. Saya kasih kamu kapasitasmu, kalau ketemu wali saya kasih kamu maqam. Ya kamu salah kalau mau ketemu saya, selamatkan saya wali dari api neraka. Loh, saya gak ada urusan surga sama neraka. Ya, seorang wali dalam munajatnya mengatakan, ilahi lau adkhaltanin nar, kalau kamu masukkan aku dalam nerakamu, a'lam tu ahlaha anni uhibbuk, aku akan kasih tahu penghuni neraka bahwa aku tetap mencintaimu. Jadi kan gak nyambung sama orang awam. Loh, orang awam kepingin selamat dari neraka. Kalau seorang wali, andaikan dimasukkan neraka, bilang apa? Tidak akan lepas cintanya kepada Allah SWT. Jadi memang motivasi ibadahnya itu bukan urusan neraka atau surga. Ini mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah. Jadi gak ada urusan dengan surga dan neraka. Nah, ini itulah beratnya bergabung bersama kafilah aulia itu. Karena itu dalam keterangan dikatakan bahwa seluruh Al-Qur'an itu ada pada surat Al-Fatihah. Al-Fatihah ringkasan seluruh Al-Qur'an. Diringkas lagi ada pada basmalah. Diringkas lagi ada pada apa? Titik ba' bis. Jadi titik itu. Nah, titik itulah wali. Kenapa titik? Karena dia pusat titik itu. Nah, titik ini bisa membentuk angka, bisa membentuk gambar, bisa membentuk apapun. Semua berangkat dari titik. Huruf-huruf dari titik. Dari titik ini bisa bikin alif, dari titik ini bisa bikin ba', dari titik ini bisa bikin ta', sampai huruf-huruf hijaiyah semua ini. Semua berawal dari titik. Berarti apa? Wali itu merupakan poros. Wari itu merupakan asas. Asasuddin, asas agama itu yaitu wali. Ya, berarti kan makanya kata Jalaluddin Rumi, agama itu adalah menemukan wali bersama wali. Selesai udah. Berada dalam bimbingan aulia, menemukan wali, berada dalam bimbingan. Berarti apa? Kalau ini sudah ketemu wali, itu pasti berada dalam siratul mustaqim. Karena wali tidak mungkin keluar dari apa? Siratul mustaqim. Ya. Dan ini setan nggak bisa masuk ke wilayah ini, nggak bisa diganggu. Selesai sudah. Setan sendiri bilang, wah kalau sudah wali, saya nggak mungkin bisa ganggu. Sudah tertutup, pintu setan sudah tertutup. Kan pernah nakasih kan perumpamaannya kan? Kenapa? Al-Mukhlasin itu tidak bisa diganggu oleh setan. Masih ingat gak perumpamannya apa? Lupa ya? Ya, perumpamannya karena Al-Mukhlasin ini, Al-Awliya ini, Al-Muqarrabin, orang-orang dekatnya Allah, yang mereka ini menjadi jawanta daripada Siratul Mustaqim. Karena ini orang dekatnya Allah, diumpamakan seperti apa? Diumpamakan
Allah ya, setan itu ya ibarat anjing-anjing yang menggonggong di rumahnya Allah, yang jagain. Jadi orang kalau mau menuju Allah lewat setan dulu. Digonggong orang biasa, begitu digonggongin pada lari. Nah, al-awliya karena udah sampai, udah pernah ke Allah, udah tahu istilahnya dalam tanda kutip dapurnya Allah, sudah pernah dan sering ke rumahnya Allah, dikenali oleh anjing ini. Anjing kenal. Kira-kira kalau anjing kenal teman-teman keluarganya dari Shaibul Bait, kira-kira anjing menggonggong atau tidak? Tidak. Nah, itu rahasianya. Kenapa al-awliya tidak diganggu oleh syaitan? Karena dikenali. Ini ahlullah. Ini keluarga dalam tanda kutip ya. Ini keluarganya Allah. Enggak mungkin saya gonggong. Kalau saya gonggong ya saya dipentung. Saya. Sama Shaibul Bait. Iya kan? Sama sang pemilik anjing. Nah, setan itu diibaratkan, menurut saya ini menarik sekali perumpamaan ini untuk menjelaskan ayat apa, kenapa hanya al-mukhlasin, hanya al-awliya. Al-mukhlasin ini tafsiran dari al-ladina an'amta. Ini mungkin Anda jarang temukan di kitab-kitab tafsir, hampir jarang yang mengisyaratkan ini. Ini hasil telaah yang panjang. Al-mukhlasin yang setan mengatakan, aku akan sesatkan seluruh manusia, ya, illa ibadakal mukhlasin ya. Al-mukhlasin ay alladina an'amta, nyambung. Al-muqarrabin, orang-orang ya. Yang orang-orang yang dekatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang dekatnya Allah Subhanahu wa taala, al-muqarrabin. Al-auliya was-salihin. As-siddiqin was-syuhada was-salihin, itu semua termasuk alladina an'amta yang tidak bisa diganggu oleh setan. Setan sendiri. Sehingga karena itu kalau ada keterangan kok Nabi diganggu setan, ya enggak mungkin tuh, ngawur. Tapi itu hadis, mau hadis apapun, ini bertentangan dengan ayat ini. Setan sendiri mengatakan apa? Aku bisa sesatkan seluruh manusia, kecuali siapa? Alladin, ya? Kecuali alladina an'amta, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin. Dan Rasulullah apa tidak termasuk mukhlasin? Ya, ra'isul mukhlasin, imamul mukhlasin Rasulullah. Ya imamnya mukhlasin Rasulullah. Gimana Rasulullah kok bisa diganggu oleh setan? Gak bisa. Mau sebelum risalah, setelah risalah. Ini menurut yang saya pahami ya. Kalau ada orang punya pemahaman berbeda ya silakan. Tapi kan dia perlu menyampaikan hujjah, perlu menyampaikan alasan. Karena setan mengatakan saya tidak bisa ganggu al-mukhlasin. Dan Rasulullah pertanyaannya, apa Rasulullah tidak termasuk al-mukhlasin? Ya menurut saya ya, gak mungkin Rasulullah gak termasuk al-mukhlasin. Lalu siapa? Kalau begitu, kalau Rasulullah gak masuk, berarti ada yang lebih hebat dari Rasulullah. Nah ini, kadang-kadang tafsiran ayat Al-Quran kalau kita tadaburi, itu banyak menyelesaikan masalah. Dan Al-Quran harus kita dahulukan dari hadis. Jadi kalau kita temukan ada hadis-hadis yang kok ini gak pas ya, kalau seolah-olah kok Rasulullah diganggu oleh setan. Misalnya lihat sebab turunnya surat apa itu yang bicara tentang sihir itu. An-Nas apa itu kan? Al-Falaq ya kan? Itu ada keterangan-keterangan Rasulullah kena sihir. Duh. Mohon maaf ya. Saya menghormati hadis, tapi saya teliti hadis. Itu enggak bisa saya terima Rasulullah kena sihir. Duh. Kalau Rasulullah masyhur, Rasulullah tersihir, apa orang akan percaya? Kapan Rasulullah sembuh? Siapa yang menyembuhkan Rasulullah? Nah, sihir ini berarti guna-guna setan, berarti orang kalau kena sihir berarti apa? Tingkat pertahanannya, imunitasnya ya kan? Rendah ini. Apalagi Nabi. Oh, tapi itu ada hadis loh. Nanti dulu hadis harus kita koreksi hadis. Hadis kan ada hadis dhaif. Bisa jadi juga Israiliyah. Nanti dulu. Terus saya enggak belum bisa menerima ya, kecuali ada orang meyakinkan saya. Tapi sampai sekarang belum bisa menerima saya kalau dikatakan Rasulullah tersihir. Mau ada hadis atau apa. Al-Quran itu faslul khitab. Ayatnya mengatakan tidak mungkin Rasulullah tersihir. Rasulullah ini tidurnya aja berzikir. Sementara sihir itu masuk ke apa? Ke hati orang yang lalai. Dan menyerang di saat-saat lalai. Karena itu biasanya serangan sihir itu imma di waktu maghrib biasanya ya. Atau menjelang subuh. Karena itu saat-saat lalai. Biasanya serangan-serangan seperti itu.
Tapi ahlul iman, ahli zikir, insya Allah tidak akan terkena sihir. Kebanyakan orang yang kena sihir itu orang yang ahlul ghaflah. Orang-orang yang lalai. Rasulullah, apa lalai Rasulullah? Enggak mungkin, Rasulullah ini hakikat zikir Rasulullah. Tidurnya aja berzikir kepada Allah, terus Rasulullah kena sihir. Ini kadang-kadang karena kita tidak punya parameter yang jelas, ya. Kadang-kadang Al-Quran dikalahkan oleh riwayat. Al-Quran itu level dalil yang paling tinggi. Hadis harus tunduk kepada Al-Quran. Ya. Gak bisa Al-Quran tunduk kepada hadis. Levelnya, makomnya lebih tinggi mana? Al-Quran atau hadis? Nah, ketika kita tidak punya parameter yang jelas, akhirnya kita tidak tertib berpikir. Kita terima riwayat-riwayat, hanya karena ada riwayat, Al-Quran kita kalahin. Ya. Kenapa ini terjadi? Ya karena kita kurang tadabur terhadap Al-Quran. Tidak tadabur. Ya, kalau kita tadabur, seperti tadi itu lewat tadabur. Wah, al-mukhlasin ya, tidak bisa diganggu oleh setan. Tinggal bikin pertanyaan saja. Apa Rasulullah tidak termasuk al-mukhlasin? Kalau Rasulullah tidak termasuk, berarti orang-orang yang al-mukhlasin ini lebih hebat dari Rasulullah. Karena mereka tidak pernah diganggu oleh setan. Dan setan sendiri itu mengatakan. Selesai persoalan ini. Sehingga ketika ada hadis-hadis nanti yang tidak sesuai dengan makna ini, ya mohon maaf, kita koreksi. Kenapa alasannya? Tidak sesuai dengan ayat Al-Quran. Masa Al-Quran dikalahin oleh hadis, oleh riwayat? Nah, begitu. Ala kulli hal, banyak hal yang bisa disampaikan, tapi malam ini puasa, tapi enggak. Kita mengambil berkah dari majelis Ramadan, ya, majelis yang mulia, ya, dan salah satu ibadah yang terbaik di bulan Ramadan adalah taklim, apalagi taklim seperti ini, mudah-mudahan menjadi al-baqiyatus sholihat buat kita bersemua. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabul oleh Allah SWT. Yang sakit disembuhkan, yang sudah meninggal, terutama yang biasa ngaji bersama kita, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Mudah-mudahan orang tua kita yang telah mendahului kita, kuburan mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah, mereka mendapatkan syafaat Sayyidina Rasulullah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.